Tak ada siapa boleh dekat lah. Kita boleh pukul orang ni. Oh, kat atas ni apa? Eh, kita tak selamatkan negara tu. Ya. Sebab sebab saya distract kat atas ni, dia bercahaya, guys. Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Kamil Zahar. Yes, that's me. Jangan lupa subscribe, guys. Ya guys, alhamdulillah berjumpa lagi kita di video kali ini. Saya harap korang semua kat luar sana, saya walafiat, saya kat sini, alhamdulillah guys, sihat. Guys, di video kali ini kita akan main game daripada animasi yang popular dekat Malaysia, guys. Yes, Malaysia, tanah tumpah darahku. Mana orang Malaysia? Malaysia boleh! Ya guys, kita akan main game Boboiboy. Saya jumpa, saya scroll-scroll kat Play Store, saya jumpa macam Boboiboy. Cakap tak, macam kenal Boboiboy ni. Ada game eh? Okay, kita akan try game Boboiboy, guys. Saya tak tahu macam mana game dia. Saya tak tengok pun dia punya gameplay lah benda. Tapi yang saya tahu, Boboiboy ada game. Guys, tahu melengah masa, jom kita masuk ke dalam game Boboiboy, guys. Let's go! Alright, kita sudah record, guys. Kita dah masuk dalam... Oh, game dia menegak. Ingatkan jatuh ke bawah, jangan mengering. So, game dia menegak, guys. Alah, first time aku guna. Only this time. Oh. So, dia ada cerita ni, guys. Kita kena kena kalahkan penjahat. Okay. Umur. Alright, kita dah masuk. So, dah ada Boboiboy Fire, Boboiboy Lightning, Boboiboy Earth. Yahya, kita tengok video. Ada karakter Ying yang kau selaju. Fam. Eh, boleh unlock sekarang? Oh, daily reward. So, kita kena dapat. So, kita kena on 5 hari untuk dapatkan Fan, guys. Faham? Okay, fire balik. So, kita ada fire sahaja. Wow, banyak karakter, guys. Apa ni? What game? Oh, ni game yang lain. So, tak ada apa-apa. English. Boleh log in. Jom kita try, guys. Macam mana game dia? Game dia control. So, saya main sebelah tangan je lah, guys. Kita play, guys. Tutorial. Dia ajar kita, guys. Macam mana nak main? Jump 2 kali. Oh, dia automatic tembak, guys. Jump. Oh, jump. Double jump. Oh, faham. So, kita kumpul duit untuk unlock karakter, guys. Oh, boleh double jump. So, kita jangan kena pokok tu. So, oh, untuk turun. Oh, bangga sebab orang Malaysia kot. Siapa yang buat game ni? Nice dong. Untuk bosan-bosan. Ha, ni macam mana? Swipe right to dash. Banyaknya dudu. Dash. Oh, dash dia guna bawah tu. Tutorial complete. Okay, so jump boleh 2 kali. Batu untuk jatuh. Ah, gitu. Ah. So, dapat duit. Kita kumpul duit, kita boleh unlock kita punya karakter yang lain, guys. So, kalau fire, kuasa dia macam ni. Api. Kalau Ying, Ying laju kan, yang karakter laju tu. Kita dapat rescue to extra life. Kita dapat lightning pula, guys. Oh, dia campak, guys. Dia campak pedang ke apa? Aku tak nampak lah. Oh, bahaya tu. Ya kot, dia campak pedang kot. Oh tak, dia pukul, guys. Tolong! Dia kejar. Oh, nasib baik. Nasib baik, guys. Oh, so tak ada siapa boleh dekat lah. Kita boleh pukul dorang ni. Oh, kat atas ni apa? Eh, kita tak selamatkan negara tu. Ya. Sebab sebab saya distract kat atas ni, dia bercahaya, guys. Wah. Alah. Alah, nyawa. Oh, dah hilang. Okay, lepas. Oh, dikira tu satu nyawa lah. Ah, mati. Ah, faham?
So saya dah sampai 875 meter. Rekod baru guys. So ni kita boleh claim semua ni. Oh, tu skip. Okay. Cukup duit untuk beli 3,000 guys. Oh. So kena kumpul semua ni. Oh, iklan jap. Oh, faham? Oh, game ni untuk bosan-bosan ke siapa-siapa yang duduk dalam train. Kita watch edge lah untuk kita dapatkan karakter Yaya ni guys. Kita nak try. Okay guys, kita dapat karakter ni. Alah, tak boleh pakai terus lah. Ingat aku boleh pakai terus. Just kena tengok 5 kali. Ah, tak apalah, kita try kumpul. Kita tengok kita sampai ke tak ke 1000 meter guys. Dan kita cipta rekod kita sendiri. Dan saya akan cipta rekod saya guys. So game ni untuk main satu tangan. Untuk boleh letak motorboard. Oh, dia boleh ada energy dia guys. So game ni macam untuk fun-fun. Untuk relax-relax. Untuk hilangkan stres. Bolehlah pakai ni guys. Bolehlah main game ni. Function lah. Tengok tu. Pokok ni aku mati tadi. Okay, kita dapat earth. Tadi kita tak dapat kan. Oh, dia dari defend. Kejap. Dia tumbuk guys. Tumbuk. Oh, so nyawa kita ada dua lah tu kat atas tu. Destroy bomb enemies and obstacles. Macam mana? Oh. Macam mana aku dapat kuasa tu? Wah. Dah ada kuasa dia guys kalau kita kalahkan robot tu. Ah, siapa ni? Apa ni? Aku lupalah nama raksasa ni. Berapa meter dah aku? Best run satu. Oh, tu atas tu. Aku tak perasan lah tengok. Okay, saya dah 700. Yeah, kita dapat satu nyawa guys. Lightning. Focus. Ochobot keep dash bar. Ochobot keep the dash bar full. Sweat. So Ochobot dia bagi kita kuasa guys. Okay, dah sampai 1000. Jadi kita buat rekod sejauh mana Kamel akan berjalan guys di Bobo Boy. Apa nama Galaxy. Dan korang kalau pernah main game ni, cuba korang komen kat bawah. Korang pernah sampai level mana? Ada level ke? Tak ada level. Jauh mana guys? Saya ni baru 1000. Okay, kita fokus guys. Ah, sikit lagi. Maaf ye. Ah, jatuh guys. So 1537. Saya dah mula faham game ni. Nampaknya faham saya pun lambat guys. Do not. So saya punya ni 1500. Oh, tak ada apa-apa lagi dah. So kita tak ada duit lah nak beli semua ni guys. Saya nak dapatkan Yaya. Tengok ni rupanya kena tengok setiap hari, 5 hari dari sekarang untuk dapatkan Yaya. Macam banyaknya. Untuk dapatkan ni pun kena unlock, kena claim Fang. So nampaknya game ni sampai sini sajalah video kita guys. Sambil-sambil main ni kan guys kan. Hopefully korang enjoy lah saya punya gameplay game Bobo Boy ni. Mini game lah orang kata guys kan. So hopefully korang enjoy. Kalau korang suka, korang hit the like button, share video saya dekat kawan korang, komen kat bawah game apa lagi yang korang main yang korang rasa patut saya review game ni guys, game 2 guys. Di musim pandemik, jaga diri guys, jaga kesihatan, basuh tangan 20 saat. Boleh fokus tak saya sambil main ni lah. Saya ni multitasking punya orang. Tak adalah saya, tak adalah multitasking mana. Yeah, guys. Okay. Hopefully korang enjoy. Masa pandemik, jaga diri, jaga kesihatan, basuh tangan 20 saat, keluar bila perlu guys. Kita dah ada 3 nyawa ni guys. Fokus dengan apa yang saya cakap ni.
Tapi saya pun tak fokus apa yang saya cakap sebab makan laju ni guys. Alright guys, lagi jaga diri. Akhir kata daripada saya, jaga diri, senyum selalu, dan yang paling penting, enjoy the life guys. Sampai berjumpa di next video, next content. Bye, assalamualaikum. Oh, tempat baru. Yo, mati dah.